Halo para kanca, kali ini kita mau bahas apa bro? Merespon dialog yang kemarin, orang-orang bekerja itu loh. Oh. Ketika kamu berdagang, kamu mendapatkan laba. Ketika kamu bekerja di instansi atau institusi tertentu, kamu memperoleh gaji. Okay. Ketika kamu memberikan satu jasa tertentu, entah bengkel, entah karya apapun, kamu akan memperoleh imbalan sebagai bukti tanda terima kasih. Kalau kita sebagai petani, nanti kita akan mengetam. Yang menanam, dia akan mengetam. Mengetam adalah memetik. Memetik. Jadi gini Barok Manco, jan-jane, ketika kemarin kan permisalannya itu seakan-akan merespon dari pemahaman pribadi dan pemahaman umum bahwa bekerja itu kok seakan-akan harus yang profitable. Ya. Harus mendapat imbalan, harus memperoleh gaji di LL. Apakah sebatas itu sebenarnya orang bekerja? Apakah kita harus mencari imbalan? Cek bro, kata kerja yang kamu maksud itu yang gimana? Sesuai KBBI, kata kerja itu apa sih? Kata kerja sendiri itu apa artinya? Menurutmu gimana? Ya, aku yang ngerti juga, ini ya bener sih, apa itu? Bahwa sebelum kita membahas soal imbalan, sebelum kita membahas apa-apa, dicari dulu ya definisi dari kata kerja. Iya, kerja. Ini menurutmu yang dimaksud dengan kata kerja ini? Kata kerja adalah kata yang bukan kata sifat. Iya toh, kata kerja bukan kata sifat, bukan kata benda, bukan kata keterangan. Kata kerja ya kata kerja. Iya. Padahal ya. Nah, maksudku ki pengertian yang lebih apa ya? Yang lebih tenang, lebih serius gitu loh. Jadi maksud dengan kata bekerja, ya kerja gue loh. Jadi maksudnya apa? Kerja. Kerja ya kita kerja lagu slang loh. Itu kan agak programnya Pak Jokowi. Ya mbok programnya. Program setiap orang, Bos, bekerja. Bekerja itu lewung segala aktivitas yang kita lakukan bisa dikatakan bekerja. Ya segala aktivitas yang kita lakukan dari mulai bangun tidur, kita bangun, itu bekerja. Ya. Kita tidur, itu bekerja. Mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Intinya ya. Kita bangun tidur, melakukan kegiatan bangun. Berdiri. Ya. Nek bangun tidur biasanya berdiri bang. Ya iya bos. Bos. Berdiri biasanya. Bangun tidur kita berdiri. Kita melakukan kegiatan diri. Iya, setiap aktivitas yang kita lakukan itu bekerja. Kerja iya. Dalam arti profesional ya. Kalau kerja yang kita mendapatkan profit itu. Bisa jadi bisa seperti ya? Itu. Pembagiannya mungkin seperti itu. Kerja dibagi dalam dua item. Profit dan non-profit. Profesional dan nggak profesional. Padahal kita bangun tidur itu sangat profesional loh, guys. Meskipun secara natural, Mas. Ini dia. Ya okelah, itu penjelasanmu kayak manusia gak pindah itu. Cuman gini, selama ini kan kita menganggap, mengasumsikan bahwa ada seorang pekerja, ada seorang pengangguran. Padahal kan, nek kita kembali ke definisi awal bahwa gak ono jan-jane orang menganggur itu. Gak ada. Gak mungkin. Gak ada. Nah, perbedaannya tadi kan profesional atau gak profesional. Ya. Kita menjalani secara profesional itu karena kita mendapat imbalan, gampangannya kan ngono, seakan-akan kan seperti itu. Dapat fulus, dapat money. Untuk menjalani aktivitas yang katakanlah tidak mendatangkan profit, tidak mendapat imbalan, tidak memperoleh uang, gimana sih caranya supaya kita termotivasi, supaya kita menjalaninya itu dengan kesadaran, sehingga dikatakan menjalani bangun tidur, menjalani aktivitas berjalan, menjalani ya semua aktivitas lah itu dengan profesional. Kira-kira motivasi apa yang bisa kita miliki selain imbalan atau orientasinya sebatas gaji atau profit itu? Kita beraktivitas, kita bekerja itu kan menjawab kebutuhan dan keinginan kita. Wah, kok ndake meneh bos. Aneh apa jenenge gamane ben aku iso mencerna iki. Contoh ini itu maksudmu kok bisa menjawab mau gak? Ya orang persoalan kerja ujian ayo. gini kita bekerja untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Contohnya ini kita makan.
kita makan karena kita lapar. Ya kan deh? Ya jelas. Nah, kita minum karena kita haus. Iya pak. Kita ngantuk karena kita tidur karena kita ngantuk. Lah iya, ngono lah dek. Nek menjawab keinginan ngene iki. Contohnya kita males. Makanya kita enggak ngapa-ngapain. Kita aras-arasan, makanya kita kelesetan. Oke. Itu kan menjawab keinginan, itu adalah sebuah pekerjaan. Kelesetan, malas-malasan, itu adalah sebuah pekerjaan. Oke, siap, bos. Jadi ini ya, bos. Nek mencoba mengelaborasi ya, contoh-contohmu. Dan apa jenis mencoba menyambungkan dengan pernyataan bahwa kita bekerja itu menjawab kebutuhan dan keinginan. Misal kita dalam kondisi lapar tadi, ya otomatis dong kita butuh makanan. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya udah kita makan. Ya iya bos. Menelan dan sebagainya. Dalam kondisi kita haus, otomatis kita butuh minuman. Ya wes gara minum. Ya iya ngono kuwi toh. Ya sebeli gue ya sini. Cuman ngene juga, berarti aku selama ini aslinya sedikit keliru dalam menjalani rutinitas. Maksudnya keliru dalam kesadaran nih. Anu? Di luar sadar? Di luar sadar, berjalan natural. Gak yo, habit alami. Karena sudah kebiasaan sehingga seakan-akan mengabaikan kesadaran dan otomatis tidak menyeriusi gitu. Bedanya dengan ketika mendatangkan profit tadi. Nah supaya kena sadar ya, supaya rutinitas kita itu menjadi lebih terkontrol, lebih bertanggung jawab, dilakukan dengan penuh kesungguhan, berarti kan salah satunya kita menyadari kondisi kita. Misal kita dalam kondisi haus, kita sadar, oh aku sedang haus, ya udah aku minum. Simpelnya kan seperti itu. Refleks gitu loh. Misal dalam kondisi, oh aku pandai mengerjakan sesuatu, membenahi sesuatu, ya udahlah untuk berbagi, aku buka bengkel. Kan kayak gitu. Jasa bengkel, servis motor. Servis motor atau servis apapun, karena aku tahu kapasitas diriku, kondisiku seperti apa, itu aku paham gitu loh. Aku pandai, misal ini misal aja, belajar mengajar. Aku mengajar, memiliki sedikit pengetahuan atau contoh aja sing sanesan ya, aku duwe ilmu pengetahuan, aku dadi Einstein. Ya wis, aku membikin satu karya buku. Atau kalau memang udah ada media atau institusi belajar mengajar, ya udah aku menjadi guru di situ. Selain menjawab keinginan untuk berbagi ilmu, di situ kan ya menjawab kebutuhan bahwa aku juga butuh uang untuk kehidupan kan ngono. Edit apa ya? Iya, jadi bukannya kok kita bingung-bingung aku ame ngopo? Harusnya yang kita cari itu, aku bisa apa? Aku dalam kondisi seperti apa? Nah, tinggal diselaraskan apa yang akan kita jalani, keinginan dan apa yang kita ingini dan yang menjadi kebutuhan itu apa, kita sinkronkan semua itu. Nah, kita menjalannya dengan profesionalitas. Kan ono, Bos. Lah nek aku gak iso apa-apa, meng apa, Bos? Kalau kita enggak bisa apa-apa, ya cocok pan ngene iki. Padahal